dari utusan dua orang tadi, apa maksud kedatangan mereka, maka pendeta Yahudi itu berkata, "Saluhum an sarazin na'burukum bihinna." Untuk ngetes, dia ini benar-benar nabi atau bukan? Tanya tiga pertanyaan. Kalau dia bisa jawab, berarti benar dia itu nabi yang diutus oleh Allah. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia cuma ngaku-ngaku doang, ngaku menjadi utusan Allah, dia dusta. Apa tiga pertanyaannya untuk ngetes ini? Yang pertama, saluhu al-fidyati zahabu fi dahri awal. Tanyakan kepada dia tentang kisah para pemuda yang pernah keluar di zaman dulu. Ini maksud siapa ini? Pemuda Ashabul Kahfi. Fa'innahu qadkana lahum hadithun ajabun. Karena berita tentang tiga orang tentang pemuda ini adalah berita yang sangat menakjubkan. Ia menakjubkan bagaimana para pemuda itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama berapa tahun? 309 tahun. Ini kan menakjubkan, ada orang yang bisa tetap hidup dalam kurun waktu yang panjang itu. Walaupun pertanyaan ini sebetulnya masih bersifat global, karena coba tanya ke dia tentang sekelompok pemuda yang keluar di zaman dulu. Ini kan masih sangat bersifat global. Sekelompok pemuda yang keluar di zaman dulu itu banyak. Yang mana yang dimaksud ini? Kan gitu. Jadi sebetulnya ini teka-teki yang sulit. Gak ada kunci jawabannya. Tapi yang dimaksud adalah Ashabul Kahfi. Pertanyaan yang kedua, saluhu an-rajulin tawafin qad balagha masyariq al-ardi wa maghribaha. Tanyakan kepadanya tentang seorang lelaki, bahasanya tentang rajuli, bukan dibahasakan tentang seorang raja. Ini juga sama ini pertanyaannya, teka-teki yang sulit karena tidak ada kunci jawabannya. Siapa seorang lelaki itu? Tawafin, yang dia berkelana mengelilingi dunia. Hakkan kepada masyarakat al-ardi wa maghribaha, dia sampai menuju ke timur dunia dan barat dunia. Tanya ke dia, apa kabar tentangnya? Yang dimaksud siapa di sini? Dzulqarnain. Tapi pertanyaannya juga masih sangat sederhana, sama seperti pertanyaan sebelumnya yang masih bersifat global. Beda kalau dikasih kalimat tambahan, coba tanya ke dia, dulu ada seorang raja yang menguasai wilayah timur sampai baratnya. Nah ini kan enak, ada kunci jawaban, oh seorang raja. Beda dengan kalau tanya kan seorang laki-laki yang berkelana. Sedangkan pertanyaan ketiga, seluruh anjur ruh, mahir, tanyakan kepadanya tentang ruh. Apakah hakikat roh itu? Roh itu di mana? Nah, jadi kalau suka ada yang tanya tentang orang yang tidur, rohnya ada di mana? Terus kalau dia balik lagi tiba-tiba terbangun. Nah, tentang roh juga bisa ditanyakan dari dulu. Ini tiga pertanyaannya. Fa'idha akhbarakum bidzalik fattabi'uhu fa innahu nabiyyun. Kalau dia bisa
maka dia benar seorang nabi, ikutilah dia. Ya. Wa in lam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwimun. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, ah dia itu cuma orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku utusan Allah, padahal dia berdusta. Itu akhirnya, wah udah dapat cara untuk ngetes Muhammad benar nabi atau bukan. Hadza shiratun mustaqim.